Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Sebelum menonton videonya, ayo di-subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Di video kali ini, aku berbagi resep membuat putu ayu pandan mawar. Putu ayu ini super cantik banget karena dibuatnya menggunakan cetakan mawar. Rasa pandannya juga berasa banget. Aku buat dari 2 telur jadi 24 biji putu ayu yang lembut dan empuk. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Thank you.
Thank you.